أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 3 lah di bawah. Wa asyara al-musannifu rahimahullah, sambungannya lah. Dan mengisyaratkan musannif rahimahullahu taala ila sidin mengisyaratkan kepada alamatin, sebuah tanda. Tanda itu nampak di kalakuan hati. Yang tahu itu si ampun hati, yaitu orangnya. Ya'rifu biha, yang mengenali dengan tanda itu, al-abdu, oleh seorang hamba, nafsahu, akan dirinya sendiri. Jadi semalam pelajarannya, min alamatil i'timad alal amal, itu maksudnya. Min alamatil i'timad alal amal. Ini sambungannya, ciri bahwa seseorang hamba itu berpegang dengan amal, kada bersandar kepada Allah tuh, tapi bersandar kepada amal. Nah, cirinya tadi bisa dikenali oleh hamba itu sendiri melihat ciri-ciri yang ada di dalam gerak hatinya tadi. Wa min alamati kaunihi minal kismaini al awwalaini. Nah, jadi ada dua. Karena permasalahan semalam contohnya dua. Pertama, orang yang ahli ibadah waktunya beramal, berpegang kepada amalnya, mengharap surga. Nah, yang kedua, seorang murid berpegang dengan wiritan dan keikhlasannya, mengharap wasil ilallah. Nah, ini nih, dua. Jadi kedua-duanya itu ada yang dituju, ahli ibadah menuju surga, seorang murid menuju Allah. Cuma berpegangnya hati tadi, ahli ibadah tadi kepada ibadahnya yang banyak, sedangkan seorang murid tadi kepada wirid dan keikhlasannya tadi. Maka ciri bahwa dua golongan ini berpegang kepada ibadah dan amalnya, yaitu adalah nuqsanur raja'i. Nuqsanur raja'i, kurang pengharapan hati. Kurang kacaknya hati tadi, atau ganal harapan itu jadi halus. Gitu tuh. Asalnya gonol benar harapan. Nah, sekalinya bakurang harapan. Maksud bakurang itu nang apa garang? Ai, maksudnya raja'uhu billahi ta'ala. Harapannya dahulu ganal bahwa Allah ta'ala tadi ayudkhilahu al-jannata, memasukkan inya ke dalam surga si ahli ibadah nih. Wa yunjiyahu minal azabi, dan melepaskannya, menyelamatkannya dari api neraka. Dahulu ganal benar. Ini inkana minal ubbad, tu ain dhammah, ba'nya batas jid. Ubbad, apabila orang ini ahli ibadah, dahulu kancang bahwa yakin 100% masuk surga, bisa aja keyakinannya tadi menurun jadi 70%, 50%, 100%, bahkan bisa putus asa. Kadada persennya 0% di kita. Itu menahal ibadah. Satu dulu kasusnya lah, bisa kurang harap di kita. Yang kedua, kurangnya harap kepada Allah, tuwaunya waw atap, berarti raja'uhu fillah ayyusilahu, bahwa Allah menyampaikannya ila matlubihi al-mutaqaddimi, kepada tujuan hatinya yaitu ma'rifat kepada Allah. In kana minal muridin, mun orang itu termasuk golongan murid.
Nah, jadi si murid ini pun bisa juga yang asalnya 100% kekuatan harapnya lawan Tuhan bisa menurun jadi 90, 70, 50, bahkan bisa putus asa jadi 0%. Nah, kenapa garang menyebabkannya tadi jadi putus asa atau misalnya berkurang harapnya lawan Tuhan, baik itu si murid maupun si ahli ibadah, inda wujudiz zalali, ketika menemukan di dirinya tergelincir. Bian, maksud tergelincir ini tergelincir di dalam kesalahan atau kemaksiatan. Bian tasdura minhu ma'asyatun, bahwa terjadi di diri seseorang hamba yang ahli ibadah tadi atau si murid tadi ma'asyatun, satu kemaksiatan. Dahulu lagi kawa menjaga nih ahli ibadah nih, kawa menjaga lawan kalakuan bagus, kalakuan tadi nalihai pokoknya mawale orang itu nah, mawali kutub mulai dari ujung rambut sampai ujung betis terpelihara, dan ibadah tadi terjadwal 24 jam terjadwal. Nah, maka dalam keadaan yang kaya itu 100% kancang lawan Tuhan si ahli ibadah tadi, yakin surga itu di kantongnya sudah. Nah, si orang si murid tadi bang yakin sudah bahwa ini tadi sampai kepada Allah melihat keadaan dirinya tadi yang bagus di dalam jalur peraturan. Nah, wiridnya teratur, ikhlasnya selalu dipasang, lalu yakin naik 100% kekuatan harapnya lawan Tuhan tuh, itu dahulu. Nah, nah, kekuatan yakin yang 100% itu karena ketahuan ternyata keyakinannya tadi bukan kepada Allah tetapi bersandar kepada amalnya. Apabila ketahuannya ketika timbul atau terjadi di diri si murid atau si ahli ibadah tadi ma'asyatun, maksiat, kekurangan, tergelincir aja kita, kada dipelihara oleh Allah, kazina, seperti mengerjakan zina misalnya, waghaflatin, ati gaflatin itu sampat misalnya inya waktu beribadah tadi ada riya, batu sadar bahwa ini ada riya, lalu rasa lemah urat, dia ini akun ini kayak apa. Nah, ketahuan sudah anunya, napa balangnya yang dahulu asalnya kancang 100% lalu berkurang. Kayak apa aku ini jinya? Rasa hambar melihat tasbih, rasa hambar bebacaan, rasa hambar perasaannya aku ini gagal sudah. Nah, perasaan gagal ini tuh, nah, perasaan hidup rasa hampa, perasaan hidup rasa disia-sia, tak sia-sia karena menggawi sebuah kemaksiatan. Nah, perasaan rasa kurang harap 100% yang dahulu 100% itu ada lagi berkurang sudah gara-garanya melihat dirinya ada menggawi maksiat, atau si orang yang ahli ibadah tadi merasa bahagianya kayak apa gagal aku surga amun nang kayak ini. Nah, berkurang harapnya lawan Tuhan, nah itu ciri bahwa asalnya waktu yang dahulu-dahulu tadi waktunya beramal itu memang lain Allah yang diharapnya, tapi mengandalkan amal ibadah. Coba kata-katanya kita rubah lah, min alamatil i'timad adal amal, yang mulai atas nih kan anunya matanya di atas tuh ya, kalau kan bersambung sarahnya nih, min alamatil i'timadi adal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, gitu loh kok. Itu dihafal tuh kata-kata matannya nih tuh. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Yang panjang lebar itu kan sarahnya aja ya kalau. Namun yang kata-katanya handap aja. Ciri berpegangnya seseorang hamba dengan amal adanya kurang harap lawan Tuhan ketika terjadi kesalahan di dirinya. Coba kita paling pulanglah kalimat kita, kita kias ke lain. Tadi kan ke ibadah ya kalau. Nah, ciri orang tadi kurang harap lawan Allah tentang kesembuhannya dari penyakit. Adanya keadaan di dirinya, ketiadaan ubat yang dimakannya. Nah, contoh. Dahulu lagi ubat teratur, diminum, dimakan. Nih orang garing nih.
ya, teratur, dokter teratur, pulang datang. Nah, rasa kencang ai, rasa yakin ai, sembuh 100%. Kenapa suatu hari dokternya pulang garing? Dokternya garing, maka pulang garingnya kada di Indonesia, di Amerika sana, pada lemen pulang. Di Texas situ kada lem. Jauh benar menghubungi. Maka dokternya itu-itu pang juga. Nah, imbah tu obat pulang kada ada. Biasanya obat lancar. Obat kada ada. Kenapa kada ada? Pabrik obat tu kebakaran. Kada ada lagi, jadi kada ada harapan becungul obatnya tu. Lalu inya berpikir jadinya menukar kaman aja kada ada biar duit bisi 750 triliun orang kada bulan itu kayak apa. Nah, lalu inya berpikir dalam ruang hati yang inya biasa dahulu memikirkan hendak sembuh tuh nah. Lalu inya berpikir jadinya mun kayak ini cara mati jua aku. Mun ubat kada ada, mun dokter kada ada, mati jua aku. Nah, kurang kada harap nih. Berarti dahulu waktu minum obat yang dipegangnya tuh obat. Nah, ini maksudnya min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang berpegang lawan amal atau mengandalkan sesuatu yang ada di dirinya, baik itu sumber daya kemampuan yang urusan ada di dirinya yang nya kuasai, yang nya miliki, karena bila itu kada ada di dirinya, nya kurang harapnya. Pahamlah. Nah, sama kita nang kaya beribadah tadi. Amun asalnya bahari teratur, benar disiplin, benar rasa iya. Bang sudah punya lelihatan surga nintoh. Imbahnya suatu hari, maka guring malandau. Biasanya kan jam 2 bangun, sekali bangun jam 8. Oh. Imbah nintoh pulang, kata burit wiritan, tertinggal. Imbah nintoh pulang, tagawi yang kada bagus pulang, malam tadi pulang. Nah, lalu jadinya ya sudah jadinya kayak ini cara. Hambar aku nih. Nah, lah rasa kurang, rasa kada lihatan lagi surga. Satu, itu men orang yang ahli ibadah. Nah, sedangkan orang yang menuju Allah tadi, rasa jauh lawan Tuhan. Imbah menggawi maksiat tadi, waktu inya yang rajin beribadah, rajin bawirid, ikhlas, lah rasa parah lawan Tuhan. Imbah inya menggawi maksiat, rasa jauh lawan Tuhan. Nah, ini pun disebut ciri bahwa orang tadi waktunya beribadah dahulu berpegang dengan amalnya. Padahal Allah Ta'ala itu kada berjauh, kada berparak. Nah lalu di sini, ini bukan hanya untuk murid dalam menuju Allah ataupun si hamba ahli ibadah dalam menuju surga, bukan hanya itu. Itu bisa terjadi 24 jam dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, misal, coba kita ringkas pulang kalai apa kita kias kalain lah min alamatil i'timad 'alal amal, ciri orang berpegang kepada amal, nuksanur raja inda wujudi zalal, kurang harap ketika ada kekurangan di dirinya. Waktu dahulu membawa jimat ini kada mutap isah lawan awak noknya, oh ada tarus, maka tabukti teranjah truknya tadi yang tejungkaling, nah tabukti lo sudah nih inggih no. Jadi bawa tarus selamat tupang dalam keadaan kayak aja selamatnya. Maka takunija nyawa tu berpegang kepada apa? Manuhanakan jimat kah? Kada jinya. Allah bujur sudah. Buh nyawa ini bakal cakap jimat sekali. Kada jinya. Aku berpegang kepada Allah juga. Takunija pasti jawabannya nang kayak itu kenapa? Inya belajar juga. Tapi kena ketahuan bujur kah bakal cakap lawan jimat atau lawan Allah kah? Ketahuan wayah tak tinggal jimat. Maka paharatan orang bakal lahir di pasar. Biasanya seorang tukang sabari. Maka ini kaduannya aku nyabarin aja. Nah, paham lah biar nek. Nah, kenapa? Lalu kurang. Rasa kurang pegangan kayak itu. Berarti bahari-bahari wayah yang toh. Dasar yang dipegangnya ada yang di dirinya lain, yang lain Allah Ta'ala. Paham aja lah. Nah, ini. Watarki awradin. Nah, termasuk meninggalkan wirid. Meninggalkan wirid. Sekali lagi contoh nah supaya nahap bener nah. Meninggalkan wirid nang kayak itu juga. Wirid anggaplah dompet ya kalau. Dahulu lagi rajin bewirid, lagi dompet hibok harus kandol, punya bila beduk tuh ngalih besila. Masalahnya tabal bener pang dompetnya. Besila tuh ngalih bener kayak orang bebisul bang nah aja. Nah. Pokoknya kemana-mana tuh kurihing tuh nganga tuh bang kurihingnya nah.
Dumpit ada, hibak terus. Kamana aja berjalan. Santai aja kita nih, bertawakal Allah, Allah Ta'ala aja. Pamandiran bunyi tawakal aja terus. Bapak kita nih, Allah Ta'ala yang menjamin rezeki kita. Allah Ta'ala yang menjamin hidup kita. Tabal dumpit. Imbah tuh kan apa? Maka di kampung orang pulang. Hilang dumpit. Maka lengkap di situ pian, surat menyurat. Nah, yang ATM yang 10 buting tuh di situ juga kartunya. Nah, hilang. Punya surat menyurat segala macam hilang di situ. Nah, yang dahulu yang berpantir kita bertawakal kepada Allah Ta'ala aja. Hinip ini. Hinip. Penelamah gulo. Kayak apa kita nilah aja. Nah, berarti dahulu berpegang kepada duit. Dalam urusan mudahnya urusan, dahulu berpegang dengan duit, kada berpegang dengan Allah. Buktinya ketika duitnya hilang, lalu rasa lama harap lah. Nah, rasa kada rancar lagi berurusan aku ini. Rasa kayak apa? Nah, jelas sudah telah. Nah, itu pemahamannya. Wa min alamati kaunihi minal arifin. Nah, ini kita disuruh sidin pulang membaca keadaan orang yang sudah arif billah. Orang yang pinandu lawan Tuhan, yang tadi kan orang yang di perjalanan. Ya kalau jadi orang di perjalanan itu bisa nang kayak itu. Yang disandarinya tadi lain Allah, tapi kemampuan yang ada di dirinya. Walaupun tauhidnya bujur aja sudah, itu yang diiktikadkannya, yang diyakininya Allah, tapi terselip kesandaran hati tadi kepada selain Allah. Nah, sedangkan keadaan ciri khas orang-orang yang sudah pinandu lawan Tuhan, nah inilah ini orang, lain kita lah. Jangan kena baru sudah dibacakan ini, aku tuh itu aja. Aku tuh kayak itu tuh aja. Nah, lain tuh, amun aku tuh kayak itu tuh, lain tuh. Nah, ini bisa pengakuan, Bian. Makanya ulun saluk berdahulu aja. Karena bila apa tuh aku tuh aja. Lain tuh bila aku tuh tuh. Yang bujur tuh orang nintoh, tuh orang. Nah, ini orang, kisah orang, nah. Minal arifin, keadaan mereka, ciri khas mereka kada sama lawan orang-orang yang di perjalanan. Apa itu? Fana'uhu an nafsihi. Mereka kada pernah melihat ada kemampuan di diri mereka. Baik kemampuan itu rasa kawa ataupun rasa baisi. Sebaharian kalanya kada pernah mereka melihat di diri mereka ada baisi kemampuan. Kada pernah melihat di diri mereka ada sesuatu yang diandalkan. Cakai ibarat mulai ujung rambut tuh sampai ujung batis, nya tuh sudah melihat bahwa nintu seluruhnya luar dan dalamnya, atas dan bawahnya, seluruhnya adalah milik Allah nya. Lain ampun aku. Bisa ya Allah Ta'ala mengatur. Bapak seorang mengatur-atur. Nah, ampun Allah itu maksudnya. Gerak dan diamnya itu pun milik Allah. Jadinya kada pernah melihat di dirinya ada beisi modal. Yang modal itu dari inya. Ada tak? Cakaibar di rumah itu pembantu aja. Pembantu, cakaibar di rumah itu nah pembantu. Rumah memang sugih, Bang. Sugih, konol. Hartanya banyak, tapi inya tadi model kayak pembantu aja. Ampun patuanan inya. Kadada ada perasaan bahwa yang adan ini ampun inya. Nah, dari ujung rambutnya sampai ke bawah batisnya pun urang inya. Imbah tu pulang bilinya bergerak, gerak ini ampun Allah. Bilinya berdiam, diam ini ampun Allah. Nah, itu disebut fana'uhu an nafsihi. Kada melihat dirinya ada beisi kelebihan. Bahkan ini kisah orang lah, kisah orang yang sudah pinandu lawan Tuhan nih. Bahkan jar guru bahari mencium bau wujud aja kada ada. Bau wujud seorang tuh aja baunya tuh kada tercium, apalagi kita lihati. Kenapa garang bisa nang kaya itu aja orang ini aja. Nah, inya semalam kisahnya sudah kata biasa. Nah, makanya pian ilmu hakikat yang kita pelajari di hati, yang sering kita pasang tuh ikhlas tuh nah, itu bagiringan kebiasaan. Bila kararancakan dipasang, inya kada terlepas lagi. Sama nang kaya kita ingat lawan Tuhan, bagiringan kebiasaan. Orang tuh besepida,
Persis jeung guru bari kayak besapida tuh nah. Besapida. Mun hanyaran bisa. Nah, kencang bener tegang pulang ngikuti. Hanyaran oh aja. Bisa sudah, Nabil sudah bisa. Pakai taruh sepidanya tuh tunjak dia taruh sehari-hari. Amun mbah sudah bisa, sudah paham maksudnya mbah sudah bisa, genakan aja tapi dipakai lagi, paham ikhlas kada tapi dirasuk lagi ke hati, digenakan aja, beda bu ikhlas. Kada dipakai-pakai, kada ada harapan mau bisa. Maksudnya bisa aja, coba kada lihai. Nah, bisa bersepeda tapi kada tapi dipakai. Datang di mana lihai? Nah, jadi bisa bersepeda itu syariat kita belajar lawan orang yang melajari kita. Tapi lihainin tuh laduni. Nah, itu tuh. Lihainin tuh laduni. Asupnya langsung ilmu yang datang dari Allah. Lihai itu kada dia kau melajarinya. Sama kita ingat lawan Tuhan. Memasang ikhlas tuh memang secara startnya dulu model kayak kita bersyariat. Ya kalau bawirin, pasang ikhlas bawirin. Maksud memasangnya itu maksudnya di hati dulu. Jujur-jujur. Biasa akan dulu kita tuh bersifat jujur. Yang ada ini kebaikan milik Allah. Langsung puji sih, Din. Jadi kita beribadah tuh isinya memuji Allah. Baudu, siapa yang dipuji? Allah. Kelihatan bang kebaikan sih, Din. Sembahyang, siapa yang dipuji? Allah. Makanya kan Allahu Akbar itu bentuk pujian terhadap Allah. Setiap gerakan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar itu pujian sebenarnya. Kepada Allah. Kenapa kita menyebut Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, karena kita tuh jujur yang kita lihat ini, Bismillah. Seluruhnya tadi milik Allah, kebaikan dari Allah. Nah, karena tak biasa, hendak baudu isinya memuji lawan Allah. Imbah malihati ini kebaikan pun sidin. Sembahyang isinya memuji lawan Allah. Bilainya babari-bari memuji lawan Allah. Akhirnya kada talihati lagi lawan diri. Padahal dahulu lagi belum belajar ikhlas, inya tuh bila apa-apa minta puji. Bila berbuat baik minta puji dahulu. Nah, wah ini imbah sudah belajar ikhlas, maksud belajar ikhlas tuh tamat sudah sifat 20, paham sudah. Nah, katuju melihat orangnya lagi. Katuju melihat orang, udah kelihatan pujinya, Alhamdulillah. Nyiba tuntung selawat 100 kali, Alhamdulillah. Tuntung baca tasbih, Alhamdulillah. Nah, kalimat Alhamdulillah yang keluar di muntungnya ini sebuah kejujuran hati. Ini yang disebut memasang ikhlas namanya. Jadi setiap, bukan hanya waktunya beribadah, waktu kawa duduk itu pun, Alhamdulillah. Berjalan, Alhamdulillah. Bahkan yang wayah yang ya bang nabian Alhamdulillah juga karena pun orang kada menolongnya kada kawa olahraga kada paham pian olahraga push up amun Tuhan kan menolongi bapak kada kawa nah Alhamdulillah juga paham ai lah. Jadi kebiasaan melihat kebaikan orang dan memuji lawan orang inilah yang disebut memasang ikhlas di dalam beramal atau disebut suluk namanya. Tak biasa hari-hari akhirnya kada talihati lagi lawan diri. Mun sudah kada talihati jauh dari memuji lawan diri, melihat saja kada. Ini yang disebut puncaknya fana'uhu an nafsihi. Hilanglah memandang kebaikan diri sendiri, tapi sudah melihati kebaikan, kehebatan, kelebihan Allah Ta'ala. Nah, itulah. Nah, orang yang sudah malipat nengkai ini, bisalah tagawi dosa. Bisa ya juga. Imam Syekh Abu Hasan As-Sajili ditanya, Ayaznil Arif, bisakah orang Arif bila itu berzina? Bisa ya juga. Amun sudah, idha kudiralahu, palahu. Bilainya ditakdirakan terjadi. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, suatu hari faida waqa'a fi zillatin. Nah, sambungannya. Orang yang sudah pinando lawan Tuhan, apabila terjadi di diri mereka zillah, arti zillah tadi tergelincir. Tagawi maksiat. Maksudnya kada dipelihara oleh Allah suatu hari.
Nah, cumalah orang-orang yang arif billah, orang wali-wali Allah, kenapa Allah kada memelihara itu didikan? Allah hendak melihat kayak apa garang kekuatan imannya lawan aku. Tuhan hendak mencoba. Sebab selama ini kan kita nih beribadah jatuh harus misalnya kancang lawan Tuhan. Nah sekarang inya tergelincir, apakah masih kancang lawan aku? Nah itu kalau orang arbilah diuji dengan kemaksiatan, itu maksudnya. Kalau kita yang anang sabobodolah, ini bila diuji dengan kemaksiatan itu didikan. Didikan juga. Nah panin toh, dahulu kita waktu beribadah nih cangkal, rajin segala macam. Nah, makin banyak ibadah diperhatikan oleh Allah Ta'ala nih. Ini maksudnya Allah nih, supaya mudah contoh jatuhan ini nih. Si Anang bin Adol ini. Bila inya makin banyak beribadah, makin rasa harat. Makin bertambah wiritannya, makin rasa paharat itu. Bahkan di kampung, bahkan wani baucap, amun aku nih baugah pada kampung nih, balas aku turun ya. Nah, wani baucap nang kayak itu, memang penggawiannya ibadah terus, sama laman tuh kada bagu-guringan. Ada begulingan mengatik tasbih aja. Tasbih yang 100. Oh. Urusan yang tasbih 2 kada tahu lagi. Ibadah jah siang puasa, hari-hari puasa nang itu. Hari raya puasa juga sih, Din. Nah, saking cangkalnya tuh. Cangkalnya kah bungolnya kah kada tahu juga tuh. Nah, imbah nih tuh makin banyak ibadah, makin banyak bisi guru, makin banyak puasa, makin baganal ujubnya. Bahkan wani batulis di muhara lawang wali kutub akhir zaman. Nah, Tuhan sayang lawan inya. Ya Tuhan ini mau dilihatakan jadi musuh kok. Jadi hantu baikong. Bisa jadi bedang sanak lumpir aun. Kayaknya di neraka mau dilihatakan kayak ini. Nah, maka digelincirkan Allah ke dalam kemaksiatan. Min syarri ma khalaq. Maka Allah jadikan di diri orang itu suatu saat, suatu waktu menimun Allah sayanglah kada dipelihara oleh Allah. Lalu tagawi maksiat bejinah kah misalnya? Apakah gawian yang tersalah tuh? Lalu hanyar sadar. Nah jadinya astagfirullah. Sakalinya akun ini bisa jua salah. Bisa jua menggawi dosa. Berarti aku selama ini yang menganggap dahulu aku barasih. Sakalinya kada bujur-bujur barasih. Ada jua kunat. Nah ini hikmahnya nih, hikmahnya Allah Ta'ala mengandak kunat di diri masing-masing supaya kita masih menganggap kita nih hina. Kada bujur-bujur menganggap bahwa kita tadi paharatnya. Kenapa? Ada jiwa kunat. Pamail kulah. Nah ini nih. Jadi bila terjadi kesalahan zillah terhadap orang yang di perjalanan, itu didikan. Nah, sedangkan bila zillah atau kesalahan terjadi kepada arif billah, bisa juga. Apa? Itu Tuhan hendak begayaan aja. Tuhan arif billah ini hendak melihati, bujurkah ini cinta lawan aku 100% kadakah? Nah, hendak begayaan aja lawan wali-wali ini. Toh. Nang kaya bini lawan laki, becintaan, sudah sayang benar sudah nih. Yang bini ini mantis, bujurkan ayang lawan aku sayang benar. Nah, kayak itu tuh. Pahamlah. Nah, maka orang arif billah bisa terjadi zillah. Au asabahu ghaflatun, atau terjadi suatu detik, suatu saat di diri orang-orang yang arif billah tadi lupa lawan Tuhan. Ada ingat lawan Tuhan. Nah, maka bila keadaan yang kaya itu terjadi di diri mereka yang sudah pinandu lawan Allah, syahida. Nah, jawabnya syahida. Mereka tetap menyaksikan dengan mantap tasrifal haqqi fihi, akan pengaturan Allah dalam kejadian tersebut. Melihat diri mereka misalnya tagawi maksiat nih, kada dipelihara oleh Allah nih, mereka memandang itu adalah aturan Tuhan. Karena Tuhan maatur wa jiryana qadaihi, dan sudah keputusan dari Allah nang kaya itu alaihi, kepada orang tadi. Maka si arif billah tadi karena memandang ini sudah aturan Allah, mereka itu pun kadang mau keluar dari aturan Allah. Lah, apa maksud kadang mau keluar dari aturan Allah? Maksudnya apa? Nah, yang kayak ini. Jadi, maksiat yang terjadi di arif billah, bagi arif billah itu menambahi pahala bagi buhannya. Langsung buhannya segera bertobat. Nah, taubatnya nintu, pahala kada? Nah, pahala. Bahkan mereka tadi
bujur-bujur menyempurnakan taubatnya. Nah, taubatnya ini malah mendekatkan mereka, meninggikan derajat mereka kepada Allah. Maka yang dahulu mereka beribadah bertinggi derajat. Nah, sekarang menggawi maksiat bertinggi derajat. Pahamlah. Nah, maka kalaunya ibadah meninggikan derajat mereka, maksiat meninggikan derajat mereka, apa bedanya? Ayo. Pahamlah dulu sini. Nah, terus kita baca dulu. Kama annahu, sebagaimana yang dahulu, idza sadara minhu tha'atun, apabila mereka mengerjakan sebuah ketaatan, aulaha lahu musyahadatun qalbiyatun, atau memancar di hati mereka musyahadah. Arti musyahadah tadi, ingat benar lawan Tuhan, juget lawan Tuhan. Nah, sekalinya yang wayah ini ada sedikit lupa, dilupakan Tuhan. Nah, yang dahulu mereka tadi juget lawan Allah Ta'ala, waktu itu mereka itu, waktu yang mereka beribadah nih lah, waktu mereka yang ingat lawan Allah nih, waktu mereka ikhlas itu nah, lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Kada pernah sedikit-sedikit mereka tuh memandang itu adalah kebaikan diri mereka. Waktu mereka beribadah, kada pernah memandang ibadah itu kebaikan milik mereka, kada pernah. Waktu mereka ikhlas, kada pernah juga menganggap ikhlas itu kebaikan kok. Ampunlah kok, ikhtiar kok, kada pernah juga. Waktu mereka kawa memandang musyahadah lawan Allah Ta'ala nih, kada pernah juga mereka menganggap musyahadah itu ampunlah kok. Lagi mereka dahulu waktu beribadah, kada pernah melihat diri mereka itu berisi kelebihan. Tapi selalu melihat kelebihan Allah dan memuji Allah. Lah, nah, maka fala farqa indahu bainal halaini. Maka kada ada beda di sisi mereka orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, dua keadaan ini. Keadaan waktu beribadah yang dipandang kebaikan Allah. Keadaan waktu bermaksiat yang dipandang aturan Allah. Ibadah yang mereka kerjakan yang disebut kebaikan dari Allah meninggikan derajat mereka karena Allah yang taruh pang yang dipujinya lalu bertinggi ya derajat. Maksiat yang terjadi di diri mereka dipandang aturan Allah lalu mereka pun kada keluar dari aturan Allah yaitu bertaubat, segera bertaubat, maka dengan sebab taubat bertinggi pulang derajat mereka. Yang dahulu pangkat kopral bisa sersan loh ini. Pahamlah pian. Nah, maka itu jasidin wala li'annahu gharikhun, karena mereka itu tenggelam fi bihari tauhid, di lautan ma'isaakan Allah Ta'ala. Jadi waktu beribadah ada pernah mereka melihat untuk kebaikan ampuninya. Karena waktu bermaksiat, mereka pun melihat itu aturan dari Allah. Keputusan Allah. Nah, maka karena itu keputusan Allah, mereka kada keluar dari aturan Allah juga. Waktu beribadah dalam aturan Allah. Apa aturan Allah? Memuji Allah. Ya kala? Nah, waktu bermaksiat tetap dalam aturan Allah. Kenapa itu? Segera bertaubat. Berarti, waktu beribadah dalam aturan Tuhan, waktu bermaksiat dalam aturan Tuhan, wala faraqa bainahuma. Kada ada perbedaan, tetap dalam aturan Allah. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu. Nah, sungguh sama takutnya lawan Tuhan dan harapnya lawan Tuhan. Sama takutnya lawan Tuhan dan harapnya lawan Tuhan itu sama. Kenapa sama aja? Nah, coba sambungannya. Fala yang kuso, boleh dibaca yang kuso, boleh dibaca yang kiso, di ta'diyah, bolehlah. Baca yang kuso juga, boleh juga. Fala yang kuso, kada mengurangi. Al-isyanu, kemaksiatan yang terjadi di diri mereka, khaufahu, akan takutnya lawan Allah. Jadi, mereka waktu bermaksiat, maksiat tadi kada menambah takut. Kenapa? Takutnya tuh sudah ada mereka tuh nolong Tuhan, cuma kada bertambah gara-gara maksiatnya tuh. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, sebab mereka tuh mulai sabaharinya, waktu belum menggawi maksiat sudah takutan lawan Tuhan. Cuma takutnya tadi bukan di luar dari jalur, tapi karena mengenalnya dengan Allah. Apa takut aribillah lawan Allah tuh? Mereka pinandu sifat Allah yang ke-21.
Nah, itu arif billah. Mereka pinandu dengan sifat Allah yang ke-21. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala tuh bila bagawi sakahandak sidin. Orang niba ibadah kadada maksiat, Allah masukkan ke dalam neraka, tasarah sidin. Orang beribadah apa bermaksiat, kadada ibadah, masukannya ke dalam surga. Orang bermaksiat nih, masuk ke dalam surga, tasarah sidin juga. Nah, maka karena pinando lawan Allah Ta'ala yang kaitu, orang-orang arif billah ini takut lawan Tuhan tuh bukan karena meninggalkan ibadah, takut karena Allahnya tadi berisi kemerdekaan yang mutlak. Paham lah pian? Jadi waktu beribadah, takut tuh kada pernah hilang. Sebagaimana waktu bermaksiat, takut pun kada pernah bertambah. Karena yang ditakutinya tuh bukan ibadah dan maksiatnya, tapi Allahnya yang bisa kekuasaan mutlak tadi. Pahamlah. Nah. Belum paham sakone. Pinando-pinando dulu Allah bersifat 21. Jadi waktu beribadah, ibadah, orang arif billah beribadah, takut mereka lawan Allah kada pernah kurang. Karena yang ditakuti mereka bukan ibadah atau kada beribadahnya, Allahnya yang bersifat ke-21. Ya Allah, aku tasarah kok. Makanya waktu beribadah kada berpegang dengan ibadahnya, tapi berpegang kepada Allahnya. Nah, kayaknya bila tergelincir kepada kemaksiatan, tetap Allahnya yang dipegang. Kada dipandang kemaksiatan. Sedangkan kemaksiatan ini hanya sebagai pengaturan dari Allah. Maka karena ini pengaturan dari Allah, 4T-nya dalam aturan Tuhan, bertaubat. Nah, pertanyaannya. Waktu beribadah, ada pernah berpegang kepada Allah. Nah, hati mereka tuh. Tapi selalu memuji Allah. Kenapa kayak itu? Disuruh Allah. Waktu bermaksiat, ada pernah takutan lawan maksiat itu. Tapi takutannya lawan Allah. Dan takutan itu mulai bahari sudah ada. Kenapa? Kenapa ini bertaubat? Padahal kan ini lahaula berataan nih, yang maksiat ini lahaula juga Allah yang ianya. Tapi kenapa mereka bertobat, menyesali, menangisi lawan maksiat? Disuruh Allah. Nah, jadi beribadah memuji Allah karena disuruh, bermaksiat segera bertobat karena disuruh. Maka dua keadaan itu hakikatnya disuruh. Wala farqa bainahuma. Kalau kita masih berada di garis disuruh, di wilayah disuruh, wala farqa bainahuma. Kada ada perbedaan antara dua keadaan itu. Karena masih di wilayah disuruh. Kenapa garang mau disuruh ya? Supaya Allah senang. Nah, mun Allah senang, kenapa? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, mun Allah senang dapat surga. Maksudnya, amun Allah senang, itulah surga. Nah, kita tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada doa kita. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun minta ridha pian dan surga. Maksudnya, mun buhan tafsir buhan wali Allah Ta'ala, bila Allah sudah ridha, itulah surga kok. Nah. Belum tuntung juga lagi, nah. Sudah 4 jamnya nih kita. Belum tuntung lagi, sabait belum tuntung lagi. Fala yazidul ihsanu raja'ahu. Paman lam yajid hadhihi al-alamata fihi falyujahid nafsahu bi riyadati wal adkari hatta yasila ila maqamil irfan wa muradu al-musannifu. Paham kan? Anu napa nih? Kita sambungin dah. Karena biasa pulang. Duh kok ada manahan di kami mau muhapina kayak no aja. Nah itu. Kasihan nih. Belum tuntung lagi nah. Kita sebaik sebaik atau hikmah pertama belum tuntung lagi. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi fil mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.